Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari teman-teman alumni Akademi Fikram. Afan mohon izin bertanya Ustaz, apabila seorang malam dalam keadaan junub, sedangkan ia tidak mampu mandi wajib dikarenakan tidak kuat atau tambah sakit jika mandi, apakah ia boleh tayamum mandi wajib? Yang kedua, apakah dia harus mengulang qadha sholat subuhnya jika ia mampu mandi jam 8-an pagi? Terima kasih. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Baik. Di sini penanya bertanya tentang masalah bolehkah seseorang yang junub kemudian saat sholat subuh dia bertayamum dan tidak mandi wajib, dikarenakan di sini ada dua kemungkinan, karena di sini penanya menanyakan tidak kuat atau tambah sakit. Maka tidak kuat ini bisa maknanya tidak kuat dingin, maka dia bertayamum karena sebab kedinginan. Atau tambah sakit, ini bisa maknanya berarti dia sedang sakit. Sehingga kalau dia pakai air, maka penyakitnya akan semakin parah. Tapi perlu kita ketahui, ini adalah dua sebab yang berbeda. Maka kita akan memberikan perincian. Apabila seorang itu junub dalam malam hari, kemudian di pagi hari waktu subuh dia ingin mandi, kemudian dia dalam kondisi tidak sakit, namun dia tidak berani menggunakan air karena takut dingin, karena kedinginan, ya. Dan dia tidak mendapati apapun yang dia gunakan untuk menghangatkan air tersebut, ya. Makanya di sini kita katakan jika memang dia tayamum karena sebab dinginnya yang sangat kuat, diperbolehkan, silakan saja. Namun nanti dia harus mengqadha sholatnya. Alasannya mengapa dia harus mengqadha sholatnya? Alasannya karena tayamum karena sebab dingin, ini termasuk udzur yang nadir. Salah satu udzur yang sangat jarang terjadi. Yang mana di sini kita akan bacakan ibarat dari kitab Muqaddimah Hadramiyah juga syarahnya, yaitu Bushrul Karim. Di sini disebutkan wa yaqdi wujuban aidan idza tayammama lil baradi walau fi safari linudrati faqdi ma yusakhanu bihil ma'u. Beliau mengatakan dan harus mengqadha, hukumnya wajib ketika seorang itu bertayamum karena sebab dingin. Kenapa? Meskipun dia berada pada safar. Kenapa? Karena ini termasuk udzur yang jarang terjadi. Karena jarang seorang itu dingin kemudian tidak mendapati sesuatu untuk menghangatkan air. Maka secara asal dia harus berusaha mencari apa? Menghangatkan air dulu. Kalau tidak ada baru boleh dia bertayamum. Yudathiru fihi a'dha'uhu, atau sesuatu yang dia gunakan untuk apa? Menghangatkan tubuhnya setelah mandi. Maka intinya bertayamum karena sebab dingin ini diperbolehkan jika memang tidak ada hal yang bisa digunakan untuk menghangatkan air atau tubuhnya. Maka di situ boleh, namun dia wajib mengqadha. Karena apa? Karena ini adalah udzur yang jarang terjadi dan kaidah mengatakan an-nadir la hukma lahu. Bahwasanya sesuatu yang jarang terjadi maka tidak memiliki tidak memiliki hukum tersendiri. Adapun kalau misalkan dia waktu junub di waktu malam hari kemudian mau salat subuh, dia dia akan memakai air tapi dia dalam kondisi sakit. Yang mana kalau dia tetap memaksakan memakai air, khawatir penyakitnya semakin parah. Maka ini kita katakan dia boleh bertayamum dan udzurnya bukan karena dingin. Udzurnya karena dia sakit. Maka kalau udzurnya sakit, maka tidak harus atau tidak wajib dia untuk mengqadha sholatnya. Maka ini kembali kepada si penanya, ini dilihat udzurnya kenapa. Kalau dia dalam kondisi sehat namun cuma kedinginan saja, maka dia qadha sholat. Tapi kalau dia dalam kondisi sakit dan kalau dia pakai air, khawatir penyakitnya semakin parah, maka dia tidak perlu mengqadha sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam.